Oke, okay, people with the spirit of learning. Sekarang kita akan membahas tentang string concat. Jadi, biasanya pada website itu kita akan menampilkan siapa yang sedang login, atau juga uh, mungkin uh, seperti memberikan profil pengguna pada website kita. Ya, uh, di sini kita setelah memiliki H1 dengan ID user, lalu kita akan ambil elemennya menggunakan cons user place dokumen get element by id user, oke okay, jadi ini usernya ya, oke, okay. nah jika pada es 6 kita akan menggunakan variabel ya, uh, sorry kita akan menggunakan const aja di sini, lalu misalnya user login atau user logged ya, jadi user yang sudah saat ini login itu kita beri nama misalnya di sini ya oke okay. Tony, nah, setelah itu, jika kita konson log user logat, maka akan tampil Tony. Dan begitu, di sini kita tampilkan, misalnya, user place, ya, user place inner HTML sama dengan uh, user log. Kita simpan, maka akan berubah menjadi Tony. Oke. Okay. Dan pada uh, ex 5 uh, ini, ketika kita ingin menambahkan string di sebelah sini, maka kita perlu menggunakan seperti ini kurang lebih. Jadi, hi, nah ditambah user log. Jadi, hi Tony, oke? Okay. Ini untuk yang console lognya kita hapus saja, ya. Jadi, hi Tony, karena kita menambahkan string custom pada inner HTML tersebut. Dan begitu kita ingin menambahkan lagi, kita perlu tambahkan Hai hey Tony, apa kabar? Nah seperti itu ya kita simpan, maka akan seperti ini, oke? Okay? Dan ini sangat apa ya, membosankan ya. Kalian harus pakai plus, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Nah di bagian ex6 di sini itu kita bisa menggunakan hanya satu titik koma saja. Jadi seperti ini contohnya. Uh, inner HTML, oke. Okay. Di sini kita akan tambahkan seperti ini, ya. Yeah. Lalu, di sini misalnya, sebagai contoh, kita kasih "hi Tony", kita simpan dan preview, maka akan seperti ini, dan kita ingin menampilkan uh, nama dari user logit Jadi, di sini "user logit simpan "hi Tony", oke. Okay. Begitu kita menambahkan teks lagi di sini misalnya apa kabar kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan tentang spasi tentang tanda plus ya karena semuanya itu seperti berupa html ya jadi ketika kita spasi ya spasi aja gitu nggak perlu pakai tombol plus ketika kita ingin menambahkan uh, custom string juga tinggal tambahin aja gitu nggak perlu yang namanya menggunakan uh, uh, icon plus oke okay? Jadi ini sangat memudahkan sekali ketika kita menggunakan fitur dari ES6. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya.